smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this heat. Kalian sudah klik dan nonton video Bude, dan diucapkan senantiasa kalian sejahtera dan sehat selalu, amin ya. Nah, kali ini Bude ini memiliki tanaman, tanamannya cantik sekali kan. Nah, tanaman apa ini, kalian sudah punya belum? Nah, ini adalah jenis tanaman philodendron, yaitu philodendron orange atau philodendron rainbow ya. Kenapa Bude dinamakan philodendron rainbow? Ya, karena philodendron ini memiliki banyak warna ya. Memiliki banyak warna, kira-kira memiliki 4 macam warna selalu bergantian. Nah, pada awal mulanya untuk yang di ujung atau pupus, dia berwarna oranye ya, oranye kemerah-merahan. Kalau dia sudah mekar, dia berwarna kuning. Nah, kuningnya kuning tua. Kemudian selanjutnya dia berwarna hijau muda seperti ini. Nah, kemudian kalau dia sudah tua, dia berwarna hijau tua. Nah, selalu bergantian warnanya, cakep sekali ya. Nah, tanaman ini sangat langka dan harganya lumayan. Nah, kalau di besar seperti ini memang harganya mahal. Nah, banyak orang yang kurang menjangkau dari segi ekonomi gitu. Biasanya kalau di daerah-daerah Bude ini ekonominya itu lemah semua ya, bukan lemah ya, tapi mikir-mikir kalau beli tanaman mahal-mahal ya. Nah, kali ini Bude mau melakukan klik, nah, pemangkasan atau stek batang atau cacah batang. Nah, kalian amati terus ya video Bude ya, jangan lewatkan ya. Nah, Bude mau melakukan pemangkasan, kemudian dipotong-potong, dicacah-cacah agar menjadi lebih banyak ya. Amati terus sini, maju ke depan, oke, amati terus. Nah, di sini akar-akarnya untuk akar philodendron ini lumayan agak besar ya, dan dia kuat, sedikit berkayu di tengahnya sedikit berkayu, dan ini akarnya berwarna merah kuat sekali. Nah, Bude mau potong, Bude ambil 3 batang daun. Nah, Bude potong di sini. Ini dulu sudah Bude potong ya pucuknya ya, kemudian ini tumbuh lagi tunas baru, kemudian sekian besarnya. Yang dulu yang di awal potong sudah laku, kemudian ini Bude mau potong lagi untuk dicacah lagi. Ya, seperti ini ya, dipotong sini ya. Seperti ini. Nah, ini Bude sudah mendapatkan 3 daun. 1, 2, 3. Tiga daun ya, 1, 2, 3. Nah, lumayan. Kemudian selanjutnya Bude potong lagi, Bude ambil akarnya juga lumayan banyak, tapi ini Bude mau ambil. Nah, kalau dipotong cacah kecil-kecil satu daun rasanya kok sayang ya. Ini Bude mau ambil ya, 3 daun lagi. Bude ambil 3 daun lagi. Nah, ini Bude ambil 3 daun lagi atau 3 ruas.
mundur sayang, enggak mundur sayang. Nah, ini Bude ambil 3 daun lagi supaya untuk perakarannya, untuk pertumbuhannya dia lebih kuat ya, lebih kuat. Kalau kita diambil, kalau memotongnya satu ruas, nah itu sangat rawan sekali. Nah, ini Bude ambil 3 daun, akarnya banyak sekali. Nah, ini kemungkinan untuk hidupnya nah besar sekali. Nah, sudah dapat 2 potongan. Kemudian ini Bude mau ambil lagi 3 daun lagi. Bude potong 3 daun lagi, tapi motongnya tertutup ya, tangan Bude ya. Oh, Bude tidak melihat kameranya. Nah, ini akarnya yang masuk ke dalam sedikit agak susah. Kita harus tongkel supaya akarnya jangan sampai putus. Agak susah. Ya, gak apalah. Kita perlahan-lahan ya. Ya sudah, nanti aja. Sebentar. Ya, di sini sudah kepotong sampai pangkalnya. Ya, ini sampai habis. Sebetulnya ini tidak habis ya. Ini masih bisa tumbuh tunas baru lagi satu di sini. Nah, ini masih bisa tumbuh tunas baru lagi di bagian sini. Nah, kemungkinan dia akan tumbuh baru lagi. Kemudian Bude sudah mendapatkan 4 bagian yang di ujung. Dan ini sudah Bude dapatkan 3 potongan yang di ujungnya. Ini yang paling ujung, ada merah-merahnya paling ujung. Kita dapat 4 bagian tanaman baru. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang mulai kita tanam. Amati terus ya video Bude ya, jangan lewatkan ya. Dan jangan lupa bantu sodako subscribe-nya. Terima kasih. Untuk bekas potongan kita berikan, kita sapu dulu, lap dulu, kita bersihkan getahnya. Nah, kita bersihkan getahnya. Kemudian kita berikan fungisida bubuk. Fungisida bubuk yang kering. Ya, seperti ini. Nah, ini untuk daun yang paling bawah, dia sempleh. Nah, ini kita buang saja. Patah maksudnya, karena dekat dengan potongan ini, dekat dengan bekas potongan. Jadi ini kita buang saja untuk daun yang paling di bawah. Ya. Karena juga tidak berfungsi. Nah, ini kita berikan fungisida atas dan bawah bekas getahnya, kita lap, kita sapu, kita bersihkan sampai kering. Kemudian kita berikan fungisida, seluruhnya kita beri fungisida, keempat-empatnya kita beri fungisida seperti ini. Gunanya diberikan fungisida agar nantinya kalau dia masuk ke dalam tanah tidak mengalami pembusukan. Kemudian untuk media tanamnya kita sediakan tanah hitam gembur beserta sekam mentah. Ya, sekam mentah. Kemudian untuk sementara penanaman awal jangan diberikan pupuk kandang dulu. Kalau sudah tumbuh tunas-tunas baru, kira-kira lamanya kurang lebih 1 bulan barulah boleh diberikan pupuk kandang. Kita berikan kompos saja atau humus daun-daunan kering. Kemudian kita sediakan pot. Di sini Bude sediakan kebetulan ada pot warna putih ya. Kemudian kita beri lubang-lubang yang besar. Nah, kemudian kita berikan masukkan ke dalam potnya, media tanam masukkan ke dalam potnya.
setengah bagian, kemudian masukkan tanamannya. Oh iya, Bude lupa. Ini Bude punya humus daun bambu kering. Ini bisa dicampurkan ke dalam media tanam. Menjadi satu, kita aduk. Supaya dia lebih poros dan mendapatkan unsur hara yang lebih bagus. Kemudian ini akar-akarnya panjang, bisa dililit-lilit, melingkar seperti ini. Ya. Melilit-lilit, melingkar seperti ini, kemudian masukkan ke dalamnya. Kemudian timbun dengan media baru. Ini. Kemudian timpang-tindih dengan bambu, daun bambunya, humus bambunya. Kemudian tumpangi lagi dengan tanahnya. Sambil ditekan media tanamnya, medianya ditekan agak ke bawah supaya batangnya tidak mudah roboh. Atau juga bisa juga diberikan tonggak kayu, kemudian batang philodendronnya diikat supaya dia mengumpul menjadi satu. Supaya tidak terlalu renggang ke kiri dan ke kanan. Nah, diikat jadi satu seperti ini, kemudian dikasih tonggak agar dia ngumpul jadi satu, kemudian tanahnya bisa dipenuhin. Nanti kalau dia kena siraman air, dia akan mudah kempes kembali. Seperti ini caranya kita menanam philodendron. Sekarang kita sudah mendapatkan 4 tanaman baru. Setelah kita tanam, lalu kita siram. Kita siram sangat banyak ya, supaya puas ya. Supaya merasuk ke dalam akar-akarnya yang di bawah. Siram yang kenyang. Ya, demikianlah sobat cara Bude memangkas, memotong, menstek tanaman philodendron orange ya. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Kiranya suka dengan video Bude, jangan lupa subscribe-nya. Gratis ya, gratis. Supaya Bude tetap semangat, tetap eksis, tetap memberikan informasi-informasi tentang tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.